Akhirnya aku bisa mengadopsi kamu, sayangku. Namanya adalah Sparkle Sasabila de la Hoya. Ganteng Lena, eh. I love you. Oke, tunggu ya. Mami ambil kasih Sparkle makanan. Sparkle sudah boleh kemana-mana, oke? Tunggu sini ya. Numpah, kenapa ada begini besok? Malas ya. Taris, kok lu lempar pakai batang mana? Itu yang besar-besar begini. Lu rencana mau kesini, tutup motor kok. Lu berhenti lempar. Yang kecil, kan? Kok langsung dapet penumpang begini, kita langsung bisa berlanjut. Iya, toh. Tauin penumpang dong kemana, sah. Atau mungkin langsung berjalan, kok? Itu dia. Itu kalau dong sampai jalan, itu dong pemikiran susah lah itu. Sukeliru. Naris, itu untuk apa? Simpan, sah. Sukeliru ke mana, bosan? Ya, kalau dong sampai jalan, nanti kita mau ojek siapa? Soalnya ada penumpang, toh. Cep, om, lu ini biar pusing. Mendingan lu pilih ke sekotong roti, ya. Naris, kau besok bilang. Penumpang belum satu, jadi lu minta beli roti. Ini lu panggil bapak, toh. Kita ada uang 5.000 sini. Serius? Tumben lu ada uang? Ini udah pake, ini uang pencuri jadi pake, sah. Hah? Uang pencuri? Biasa lemin sama bisa ada uang, jadi lu pikir betan pencuri, nah. Tapi sudah? Tapi mau aja. Kopi sudah, nanti penumpang datang baru betan joki. Lu sama ke penumpang ada rame-rame, sah. Aduh. Siapa tuh anjing nih? Anjing pelucu, ne? Wih! Anjing terlalu lucu, eh. Ini anjing kayaknya mahal nih. Besok pernah lihat anjing model begini, apa kurang pas tulang di pesta. Persetan yang beli roti dong. Tetapi kok pamer di Naris. Ayo. Yuhu, Sparkle! 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 Haris, lu lihat ini. Kok ini siapa pun anjing ini? Tahu, lu pernah lihat di jalan, toh. Lu kok suruh beli roti, lu tangkap anjing. Oh, soalnya kok pernah lihat di jalan. Kalau ini anjing model lucu, ha? Sumpah, ini bukan model kayak kita pun anjing-anjing di sini. Oh iya, eh. Wih, kok ini baru dipikir, lihat. Ini kayaknya orang kaya pun ini anjing dong ini. Jadi sekarang, kok tunggu amankan, Sanaris. Siapa yang datang cari, baru kita kasih tahu dia. Mana sudah kau tolong sembunyi tahan, sah. Sembunyi tahan di bawah kos, sah. Sembunyi di bawah kos? Oh. Mana lu bisa sembunyi sekarang, sah? Sumpah jahat lah ini begini. Sumpah jahat? Nah, yuk. Susi? Ambil. Susi kenapa menangis? Sparkle, Ambil. Sparkle. Sparkle? Sparkle apa? Sparkle itu lepo anak, Ambil. Kok anak lagi? Kapan yang susi ada anak? Soalnya Sparkle tuh bepo anjing kesayangan, Om Ben. Dia hilang, Om Ben. Dia sentuh di mana nih? Oh, kok hanya anjing sejuk? Om Ben, itu tuh bepo anjing kesayangan, Om Ben. Dia tuh suka bepo anak sendiri, Om Ben. Betul sangat sayang Sparkle, Om Ben. Oh, sudah jangan menangis lagi. Kan tinggal beli ganti toko itu di pasar banyak. Nanti kalau mau Bepi bantu cari. Om Ben, Om Ben, Om Ben, hati-hati, Om Ben, eh. Itu Sparkle tuh cari susah, Om Ben. Itu cari susah, so ini segampang itu, Om Ben. Bepa malas dong, Om Ben, eh. Sparkle. Sparkle! Aduh, Bu Sparkle di mana ini? Sparkle, Sparkle! 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 Sparkle, Sparkle! 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 Nak di mana?
kamu, nak. Sparkle! Bosan. Susi, Susi, sabar, sabar. Ini Susi kenapa menangis? Bosan. Susi, Susi, diam, diam dulu. Karena menangis tidak bisa menyelesaikan masalah. Ada apa ini, Susi? Bosan. Iya, 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 diam, diam, diam. Kemana Susi? Omong, omong, omong. Bosan. Apa, apa? Tahu sudah, menangis terus. Ini kita diam, diam, kok omong sudah. Apa Susi? Lu dari tadi di sini kok. Iya, beta dari tadi di sini dan belum satu penumpang juga. Mana Susi? Sparkle. Apa? Sparkle apa? Sparkle, bos. Sparkle yang makanan nih kok. Bukan itu perkedel. Iya, Sparkle tuh apa? Coba diam-diam kok omong, jangan palese. Ah. Sparkle tuh bepo anjing kesayangan hilang, bos Ade. Anjing? Iya. Nama Sparkle? Iya, nama Sparkle. Susi tuh. Susi beli, itu anjing harga berapa? Beta adopsi dia 4 juta, bos Ade. 4 juta? Iya. Gila, 2 bulan punya semua. Jadi, kemana Susi? Bosan, lu dapat lihat dia kok. So, Susi jangan menangis. Lu dapat lihat dia kok, bosan. Beta harus kemana sekarang? Kalau dapat lihat lu, tolong bantu cari Bipu Sparkle dong, bosan nih. Beta mau ojek, Susi. Aduh, bosan, tolong datang bikin selubang 100 ribu, bosan. 100 ribu, sah? Terus naik dulu kok. Beta kalau 100 ribu ini biar ojek sejam, saya beda apa? Sudah beta mas, 100 ribu jadi 200 ribu, lu tolong cari Sparkle dong. Yakin? Iya, ini 200 ribu, malu yakin bisa dapat dia kok, bosan. Yakin, 10 menit lagi kita dapat. Aduh, terima kasih ya. Okay. Udah, jangan menangis, coba, jangan menangis. Coba, senyum. Senyum, coba. Coba bahu mana, bahu. Sudah, ikut beta, sudah, Susi jangan sedih. Naris! Naris! Tuh! Keluar datang dulu! Naris! Susi, bosan. Permisi. Kemana? Ini, lu dapat 100, lu dapat 100. Ini mau ngapain? Itu anjing yang tadi tuh, Susi punya. Jadi, beta suka tahu Susi bilang ada di sini, jadi kau datang amin. Aja kau dapat uang satu orang 100. Oh, satu orang 100. Enggak Susi. Oh, Naris di mana bepo anjing? Itu bepo anjing kesayangan tuh. Dia bernama Sparkle. Siapa? Sparkle. Itu kan nama orang. Iso nih, dia bernama Sparkle. Dia di mana sih? Susi suka ngen dia nih. Enggak ini, itu anjing bukan di B. Hah? Kau di mana, Lai? Tadi Om Ben datang di kos tuh, jadi Om Ben yang ambil. Dia bilang Om Ben mau kasih kembali di Susi. Mari Su, potong pion Ben. Ih, itu lo botol putar ya. Om Ben. Om Ben. Om Ben. Dari sini. Om Ben. Om Ben. Susi Rara datang minta kembali di pengaji. Di mana? Itu sudah, makanya saya udah cari ini. Oh, hah? Berarti Sparkle hilang? Iya nih. Oh, kan? Sparkle! Oh. Iya, diam-diam nanti saya cari tuh. Oh, Om Ben. Om Ben. Oh, ganti. Ganti. Dengar kosong deh, bapak ada rekam beta di kios. Bangun, 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 aku menunggumu. Datang, datang sudah. Berondong tua.